Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam belia Sabah Maju Jaya. Dekat ini dekat anda bersama saya itu Baby Preskayani, pekan penerima anugerah belia KBSS tahun 2021 kategori kepimpinan belia, betul? Baik, saya ada soalan. Yang pertama, bagaimanakah pengiktirafan yang diterima ini mampu memberikan inspirasi kepada golongan anak muda di negeri Sabah khususnya? Seperti yang kita semua sudah maklum, pembangunan kepimpinan belia ni, kan dia mempunyai salah tujuh yang sama seperti Sabah Maju Jaya. Jadi dengan adanya pengiktirafan ini, dia mampu memberikan inspirasi dan motivasi yang kepada anak muda kita untuk lebih lebih bergiat aktif di dalam kegiatan belia, terutama dalam bidang penyelidikan dan inovasi dan juga dalam bidang kemasyarakatan serta dalam bidang Baik, itu saja. Baik, ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita sedia maklum bahawa tema Hari Belia Negeri Sabah tahun ini ialah Belia Sabah Maju Jaya, dekat ini dekat anda. Baik, apakah yang anda tahu ataupun apakah yang anda faham berkenaan dengan tema yang kita gunakan pada tahun ini? Dengan adanya tema dekat ini dekat anda, so bermaksud inilah masanya kepada belia muda bermaksud untuk menunjukkan pimpinan ataupun aktiviti kemasyarakatan dan juga dalam bidang sains dan teknologi untuk memacu belia Sabah ke arah yang lebih maju. Baik, terima kasih Baby Priskayani untuk menerima anugerah bagi kategori kepimpinan belia anugerah KBSS tahun 2021. Salam belia Sabah Maju Jaya. Dekat ini, dekat anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.